Hi, Nani. Iya. Apa lagi tiketnya, Nani? Tiket, Nani. Berapa harganya? Lagi murah, guys. Half price. Nah, give back to you, Nani. Nah, ini. Oh, ada bawa. Di sini boleh bawa makanan, guys. Nah, kita mau naik ke lantai 3 dulu. Oh, ini. Ntar kita ada yang mau dipilih, kita bawa ke sini, guys. Sekarang. Sekarang kita jalan dulu, guys. Kita mau pergi naik lift aja. Kita udah ditungguin di atas. Di atas itu ada Kakak Yuli, ada Alori dengan anak-anak. Liftnya di mana ya? Kayaknya di sini deh. Oh iya, betul. Ini ada. Kita keluar dari lift. Wow. Ini saya harus tanya dulu mereka di mana. Teman-teman, kita tuh lagi main air di water world. Dan walaupun cuacanya nggak begitu bagus, and then batunya juga masih ada, juga masih ada, tapi aku tetap aja nekat tetap main. Soalnya kan dapat tiket yang gratis kan dari kakakku, jadi gunakan dong. Aku tuh sama Nani, sama Kayuli, sama Kalori, sama Matthew. So, we're supposed to be 10 people, 11 maybe. Nah, anak kecilnya ada, Matthew dannya ada. Matthew, how many people you guys? You, kakak, Brace, Elaine, Brace, Brace, you are fun. Tapi baru mau makan di sini. Oh, oke, nanti maafin siapa mana ya. Jadi ini anak sih, guys. Ini ponakan tuh, namanya Matthew. Matthew, say hi to my friend. Say hi. Terus, ini pemilik HP-nya sebenarnya. Cuman aku pinjam HP-nya buat video, guys. Nanti sebentar kalau dia tidak kirim, Aku mau ke rumah. Teman-teman bisa ngeliat kalau yang apa di samping yang tinggi itu kan permainan di Ocean Park. Cuman muter kalau mau ke sini. Jadi ceritanya tuh teman-teman, ke Water World dari Ocean Park itu entrance-nya, iya ya kayak ada shuttle bus yang bisa ngantar teman-teman ke sini dan itu gratis. No charge. Wow, okay. Okay, guys. Okay, I get up.
Kak Yuli megangin aku, guys. Oh, oh, oh. Kita lagi batuk parah, guys, tetapi tetap aja main. Ini keritingnya udah nggak jelas, terbang sembako. Rambut keritingnya udah berdiri semua, tapi tetap aja main. Tuh, Kak Yuli di sana. Tadi aku tuh sampai di sana yang 1,8 meter. Aku sendirian dijemput sama Kak Yuli. Setelah ini, guys, kali pasti hitam gosong, gak jelas. Padahal ini air tawar ya. Jadi ini ombak buatan, guys. It's a fake wave. Dia gak kayu udah makin jauh. Dia kan sambil video, Mas. Tunggu aku turun aja deh, guys. Nih aku maju ke depan. Aku melawan ombak, guys. Usah ketemu sama Yuli. Mereka udah nyampe di mana? Mereka kayaknya di depan sekali itu ya. Liatin Kak Yuli senangnya minta ampun. Matthew, are you okay?